Pemirsa, sebanyak 30 personel Satgas Majelis Tafsir Al-Quran ditambah 5 anggota SAR Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kota Madiun mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional di Alun-Alun Kota Madiun pada Selasa pagi. Keterlibatan Satgas Majelis Tafsir Al-Quran ini dalam rangka memenuhi undangan dari pemerintah Kota Madiun yang menggandeng seluruh lembaga ormas Islam, pondok pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah Islam dalam peringatan Hari Santri. Ratusan peserta mengikuti upacara peringatan Hari Santri yang berlangsung di Alun-Alun Kota Madiun, Jawa Timur pada Selasa pagi. Hadir dalam upacara ini, jajaran Forkopimda Kota Madiun, para pimpinan ormas Islam, lembaga dakwah, pondok pesantren, madrasah, dan sekolah Islam, termasuk di dalamnya pimpinan dan Satgas MTA Perwakilan Kota Madiun. Keterlibatan Satgas MTA ini dalam rangka memenuhi undangan dari pemerintah Kota Madiun yang menggandeng seluruh lembaga dalam peringatan Hari Santri. Bertindak selaku pembina upacara, Wali Kota Madiun, Dr. Andes Hamaidi, SHMM, MPD. Wali Kota optimistis dengan majunya pesantren, santri, dan ulama akan membawa Kota Madiun menjadi kota yang aman dan damai. Jadi di mana pesantren ini berkembang pesat, pondok ini berkembang sempat, santri semakin banyak, kiai-kiai semakin banyak, dan generasi kiai ini semakin banyak, insya Allah bahwa kota ini tentram damai selalu berada di lingkungan kita semua. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Madiun, Kiai Haji Sutoyo MAG mengharapkan agar santri dan umat Islam dapat mewujudkan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kami mohon kepada masyarakat bangsa Indonesia, khususnya Kota Madiun, mari kita rukun. Mari kita rukun, jaga perdamaian. Jangan sampai negeri kita terkoyak. Jangan sampai kota kita terkoyak. Senada, Kapolres Kota Madiun AKBP Nasrun Pasaribu SIK berharap santri dapat berperan untuk kemajuan bangsa. Alhamdulillah dengan hari jadinya Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2019 ini untuk perdamaian dunia, sehingga dengan adanya persatuan dan kesatuan ulama dan uraf umaroh jadi bergabung. Dengan adanya santri tersebut, apa yang diamanahkan oleh Menteri Dalam Negeri tadi, bahwasanya bukan hanya pendidikan terhadap santri tersebut, tetapi untuk kemajuan bangsa, kemajuan negara, kemajuan untuk seluruhnya, perdamaian yang ada di wilayah Kota Madiun. Kontributor Kota Madiun, Jawa Timur, Tri Harmoyo melaporkan.